GPD Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Gercin Provinsi menggelar kegiatan deklarasi mendukung Otsus Jilid 2 Papua di Hotel Sahid Papua, Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Deklarasi dukung Otsus Papua Jilid 2 itu dipimpin Budi Gatot Andre Irau selaku Ketua Gercin Papua dan mendapat dukungan langsung dari Ketum Gercin Pusat Hendrik Yancebuda. Berikut isi deklarasi yang dibacakan. Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Provinsi Papua. Kami, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Provinsi Papua, dengan ini menyatakan bahwa 1. Dukung kebijakan pemerintah pusat untuk melanjutkan otonomi khusus Papua Jilid 2 demi keberlanjutan pembangunan di tanah Papua. 2. Mengawasi dan mengawal pelaksanaan otonomi khusus Jilid 2 agar terbebas dari praktek KKN untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat serta generasi penerus Papua. 3. Senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terpengaruh dengan ajakan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk cinta tanah air serta senantiasa melestarikan adat dan istiadat budaya asli Papua sebagai yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia. Jayapura, 17 Februari 2021. Budi Gatot Andre Irau, Ketua DPD Gercin Provinsi Papua.